Salam sejahtera, perhatian kepada semua penduduk. Pelaksanaan fasa 1 Pelan Pemulihan Negara telah bermula. Peralihan Perintah Kawalan Pergerakan secara berperingkat ini akan merangkumi 4 fasa. Pada fasa pertama akan berdasarkan kepada 3 penandar arah. Yang pertama, kuasa kesihiran COVID-19 kurang dari 4,000 kes sehari. Kedua, penggunaan kapal membuat ICU pada para sederhana dan vaksinasi 10% dari populasi penduduk. SOP Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 dikekalkan dan perlu dipatuhi oleh semua pihak. Amalkan pergerakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang secara dekat. Amalkan perlindungan diri dengan kerap mencuci tangan, memakai pelitup muka dan sentiasa berwaspada. Anda boleh mendaftar vaksinasi melalui aplikasi MySejahtera atau mendaftar terus dalam laman web www.vaksincovid.gov.my/daftar. Teruskan komuter, merayakan warna baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Hashtag menang bersama. Hashtag lindung diri, lindung semua. Dan terima kasih dari Pejabat Pengamanan Daerah Kemaman. Sekian, terima kasih.